Kembali di Anyu Sore pemirsa, sidang lanjutan kasus pencabulan belasan santri dengan terdakwa pimpinan Yayasan Pondok Pesantren kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang lanjutan kali ini menghadirkan 3 saksi yang menjadi korban kebiadaban pelaku. Sidang lanjutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih mengagendakan pemeriksaan saksi dari polisi dan saksi ahli yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung pagi tadi secara tertutup. Terdakwa HW menjalani sidang secara virtual di Rutan Kebonwaru Bandung. Menurut Humas Pengadilan Negeri Bandung, Wasdi Permana, dalam dakwaannya Jaksa menyebutkan terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap 14 santri yang masih di bawah umur. Saksi anak, permasalahan hari ini terakhir mau dihabiskan saksi anak. Berapa orang, Pak? Tiga. Kalau untuk sidang selanjutnya itu pemeriksaan apa, Pak? Saksi yang dewasa. Oh, yang dewasa. Mungkin sidangnya nggak di ruang sini. Meliputi siapa, Pak? Kalau yang saksi anak, meliputi siapa? Mungkin istrinya, mungkin orang tua dari anak. Siapa, betul lah saya. Terdakwa HW dituntut jaksa dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.